kan waktu beli Yamaha Vazio ini pasti dapat kunci ini kan, manual kayak gini. Motor ini dari sisi tampilan itu Yamaha Vazio ini yaitu oke, ini mungkin yang kawan-kawan tunggu ya, dari harga pricing ya. Selamat datang di channel Dekal 8000, kembali bersama Surya di sini. Hari ini saya sedang berada di Yamaha Flagship Shop Denpasar Bali. Jadi varian terbaru dari Yamaha, Yamaha Vazio sudah mendarat di Bali. Ya, seperti apa impresinya, tampilannya seperti apa? Karena jujur ekspektasi saya pertama dan akhirnya impresi setelah melihat itu berbeda jauh sekali. Ya, sekedar catatan, video ini adalah bukan video endorse tapi video murni impresi saya, Surya di Dekal 8000. Oke, gak usah banyak ngomong lagi, kita langsung cek aja seperti apa tampilan motornya. Oke, let's go. Selamat datang channel Dekal 8000, kembali bersama Surya di sini. Yes. Kalau di layar saya sih ini warnanya biru ya, tapi sebenarnya bukan biru, ini warnanya hijau ya. Ya, jadi di depan saya ini sudah ada sebuah line up terbaru. Line up terbaru dari Yamaha, namanya Yamaha Vazio. Vazio. Adapun Yamaha Vazio, Vazio itu diambil dari bahasa Italia ya. Fasnya itu dari fashion, ya tahulah fashion gitu ya. Sedangkan Zio itu artinya simple, ya jadi kurang lebih nanti motornya alirannya berarti fashion dan simple. Jadi nggak usah neko-neko kayak gitu, ya kurang lebih. Jadi impresi saya pertama kali ke motor ini adalah impresi saya pertama kali terhadap motornya adalah, apalagi saya lihat di gambar gitu ya, aduh motornya kok aneh banget bentuknya, terutama dari bagian depan sini ya. Ternyata setelah ngelihat langsung, ternyata jujur motor ini imut banget. Ntar saya lihatin ya, apa yang menyebabkan saya berubah pikiran dari motor yang sebenarnya tampangnya kurang gimana gitu, tiba-tiba jadi lucu juga ya gitu kan. Nah, setelah lihat langsung jujur, beda banget terhadap impresinya ya. Oke, supaya nggak begitu lama lagi, gak usah lama-lama lagi, kita lihat aja kayak apa sih spek yang dibawa sama si Vazio ini. Ya ini adalah salah satu pembenahan ya, bukan pembenahan, perubahan yang ada di Yamaha Vazio. Ban depan belakang ukurannya sekali ini sama ya, ukuran 110/70 ring 12 ini. Jadi velgnya juga desainnya udah baru juga ya, bannya juga pakai Dunlop, bukan pakai ERC lagi. Scoot Smart. Nah, seperti itu. Disc brake-nya oke lah, nggak usah gede-gede banget ya. Udah cukup. Kalipernya udah, ini di belakangnya, depannya warnanya senada sama warna body ya. Cuman bagian belakangnya, ini ya kulit jeruk gitu lah. Terus sampai di sini juga diperhatikan oleh Yamaha. Jadi ini ditutup di bagian sini ya, biar nggak terlalu kotor kalau bagian belakangnya. Ya. Oke, terus sennya, ini masih menggunakan bolang. Sennya terus di sini ada juga istilahnya nanti pakai dasi di sini ya. Pakai dasi, oke. Terus kita beranjak ke atas. Lampunya ini dia menonjol ya, jadi benar-benar kuit keluar gitu. Udah pakai LED nih. Oke. Terus apalagi yang kita bisa lihat dari sisi kokpitnya? Nah ya, sebentar. Sebelum masuk lagi di sini ada stiker Blue Core Hybrid. Ini adalah mesin pertama dari Matic Yamaha yang menggunakan teknologi hybrid, ya. Ntar kita jelasin lebih lengkap lagi. Ini speedometer seperti ini tampilannya ya. Jadi dia memanjang kayak gini ya, kok memanjang ya, jadi turun ke bawah gini, vertikal kayak gini, tapi dalemannya ini kecil benar ya. Oke, okay. Itu terus ya kurang lebih ya. Nah itu dia, segitu tampilan ini ya, speedonya. Oke, terus sekarang kita lihat ini juga beda juga nih dari gripnya, modelnya kayak seperti ini, terus di handle-nya seperti ini
lampu jauh, lampu dekat, sein, bel, lalu ada smart stopnya, lalu ada hazardnya di sini, lalu ada starter tangan. Semua Yamaha Fazio sudah menggunakan keyless semua, ya. Jadi perbedaan utama dari si varian yang biasa Fazio sama yang paling mahal cuma ada di warna, ya. Di sini juga ada untuk charger di sini. Ya, jadi outlet power charger ya. Jadi silakan bawa ininya sendiri, apa namanya, adaptornya sendiri. Handphone bisa ditaruh sini, jadi lebih safety. Nah, terus di sebelah sini bisa tempat untuk bawa minuman. Dalam banget. Ya. Bisalah. Minum air mineral 600 ml masuklah itu ya. Terus di sini ada untuk cantolan barang. Wah, ini ada pengaitnya di sini. Jadi enggak cuma nyantol aja, tapi ini ada bisa dikaitin lagi. Satu, dua. Nah, sini ya. Aki juga sudah ada di bawah sekarang akinya. Jadi bukan ada di bawah jok lagi. Ini juga Igusti lebar ya. Sebentar, iklan lewat. Iya. Yeah. Iya, yeah, ini juga decknya juga lebar banget ya. Saya yakin banget bisa bawa aqua di sini. Jadi kawan-kawan kalau bawa aqua gampang ya. Joknya juga lebar banget joknya. Sudah dikawan-kawan lihat. Ya, terus kita buka bagasi. Bagasi bawahnya juga simpel banget ya. Cuma ada 4 toolkit-nya di sini. Helm bisa masuk yang half face di sini. Lebar banget. Ada lampunya enggak? Oh, enggak ada. Ya, yang half face aja. Dan ini adalah helm dari Yamaha Fazio. Lucu ya. Kayak Bogo gitu mereknya. Kayak bentuknya kayak Bogo gitu. Dalamnya linernya kayak gini. Lucu ya. Ini tempat bensinnya di sini. Yang 2008. Oke, udah itu aja sih kayaknya. Ini apa ya? Ah, ini untuk nomor rangka plus ini kelistrikan. Ya, sekring kelistrikan untuk ini, untuk ngecek kalau ya urusan bengkel lah pokoknya ya. Oke, terus ini handle belakangnya warnanya doff, hitam doff. Terus kita turun ke bawah, footstepnya aluminium seperti ini. Terus di sini ada tulisan Yamaha Fazio. Nah, ini salah satu fitur yang saya paling suka di Yamaha Fazio ini. Jadi di belakang ada cantolan barang lagi. Ini bisa dibuka pakai baut L, kunci L. Tapi ini bisa di custom lagi, ya. Mungkin bisa diganti pakai apalah supaya lebih gampang nanti nyabut pasangnya ya. Entah mau dibikin kayak apa gitu ya. Jadi ini bisa di custom lagi. Seru. Mesin 125cc, mesin terbaru dari Yamaha. Jadi ini Yamaha Fazio ini adalah satu-satunya metik Yamaha yang baru menggunakan mesin ini. Karena ada hybridnya ya. Jadi hybridnya itu berguna pada saat kita di lampu merah. Terus stopnya aktif kan? Nah, mati itu. Begitu kita ngegas, akselerasi pertama itu dibantu oleh aki. Jadi akan mendapatkan tambahan tenaga ya. Jadi lebih responsif lagi tarikannya. Setelah 3 detik mati baru di handle oleh mesinnya. Cuman kalau dari start itu enggak hidup si hybridnya. Oke. Okay? Sampai ke belakang ini hampir tegak. Jadi kemungkinan besar motor ini empuk banget sampai ke belakangnya. Terus belakang masih menggunakan tromol. Ban depan ban belakang sama ya ukurannya. 110 tadi. Persis di depan. Oke, kita beranjak ke bagian belakang. Kalau bagian belakang ini ya udahlah, ini bolam semua ini. Lucu sih ya, tiga kayak gini ya. Terus spakbornya panjang seperti biasa. Ya, knalpotnya juga kayak gini. Ini gitu aja sih. Kita coba hidupin kayak apa ya? Ini tinggal sekali tekan aja. Ah, mesinnya aktif. Halus banget ya, karena dia sudah menggunakan SMG, Smart Motor Generator, jadi nggak akan berisik. Oke, melihat warnanya kayak apa? Ayo, sini. Di sini ada yang warna putih, lalu ada warna merah. Jujur merah ini yang paling keren ya, merah nih. Lalu ada warna hitam. Ini versi Neo namanya Pak ya? Neo. Ini versi Neo yang warna-warni. Terus satu lagi tipe yang ada versi Silver. Nah ini bedanya nggak banyak sama yang Neo tadi ya. Bedanya yang paling utama adalah dasinya ini. Dia chrome sama pegangan ini. Dia chrome dan joknya warnanya coklat. Udah itu aja sih yang kelihatan.
lainnya sama. Oh ya, Prestige Silver ini warnanya enggak ini ya, bukan glossy ya, dia warnanya dove. Itu dia. Mungkin ada yang bertanya, Bli, kalau misalkan si kunci keyless-nya itu error atau gimana cara buka joknya? Jawabannya simple, ya. Kan waktu beli Yamaha Vasio ini pasti dapat kunci ini kan, manual kayak gini. Nah, ini nyoloknya kemana? Ya, nyoloknya itu di sini. Nih, di bawah sini ini ada untuk dibuka. Boleh dia? Ya. Tinggal dicolok. Colok, beres dah. Joknya bisa kebuka. Ya. Jadi pastikan kunci cadang ini jangan sampai hilang dan selalu ada di bawah. Jaga-jaga aja, oke? Okay? Ini dia saya bilang tadi, gara-gara si Vasio merah ini semuanya berubah, ya. Jadi awalnya saya berpikir, apa-apaan lagi nih Yamaha nih? Ternyata prediksi berubah. Entah kenapa ya, ngeliat motornya dari sini. Ini ganteng banget. Ganteng banget. Warna merahnya udah oke. Okay. Spionnya udah dicabut kan kalau karena teman-teman dari Hujot Otomotif dan segala macam tinggal di bar end. Udah, velg juga udah oke, mungkin kasih warna emas kali ya, warna emas. Terus pasangin karbon di beberapa bagian. Udah deh. Mantap nih motor. Ini lagi ada pameran. Itu lagi mbaknya ada yang jagain di sana. Tuh di sana, ini juga ada di sini. Semua warna ada. Ya. Halo, saya Manik dari 3835 Info. Mau sedikit sharing ya teman-teman, ini adalah Yamaha Vasio, motor barunya Yamaha di tahun 2022. Motor ini dari sisi tampilan itu perpaduan ya, dari sudah sempat saya sebut juga di channel, antara Eropa dan Jepang. Dari depan itu Eropa banget, mungkin dari merek V. Belakang, samping, Jepang banget dari merek H. Siap. Jadi motor ini teknologinya banyak banget, fiturnya banyak banget, dan HP, apapun HP-mu ya, itu bisa koneksi ke sini. Kemudian speedonya udah full digital. Selain itu kepraktisannya, decknya rata, ada laci, kemudian bagasi luas, dan dapat helm. Helmnya seperti apa, tonton nanti di channel ya. Sekian dari saya, semoga menginspirasi. Pokoknya Vasio layak dipertimbangkan. Ntar dulu, kalau menurut 3835 gimana kansnya ngelawan saingannya? Waduh, itu berat banget coy. Dua-duanya ada kelebihan dan kekurangan. Di motor ini kelebihannya desainnya segar, teknologinya banyak. Di brand sebelah juga segar juga, dan udah generasi keberapa gitu ya. Fiturnya juga banyak. Mungkin teman-teman yang pengen ya, harus benar-benar head to headin sebelum membayar ke kasir. Itu dia. Siap. Oke, siap. Thank you. Siap. Oke, Sobat Otomania, saya Putu, Bali Otomotif. Kali ini saya ingin memberikan sedikit komentar ya tentang Yamaha Vasio ini. Yamaha Vasio ini yaitu desainnya klasik, segar, tentunya bergaya skuter Eropa ya. Dan menurut saya motor ini pas ya, dan terbaik lah menurut saya di entry skuter 125cc karena mesinnya sudah hybrid. Jadi kalau belum lihat langsung, sobat pasti melihatnya agak aneh karena kalau di foto ini tidak fotogenik ya. Jadi setelah dilihat keren banget ya. Sekian, terima kasih. Gimana menurut Bali-Baliku sama Otomotif Fashion, kansnya si Vasio ini sama tetangga sebelah Honda Scoopy? Oke, menurut pendapat pribadi ya Om, kayaknya sih kansnya lebih bagus. Kenapa? Karena desainnya fresh, style kekinian karena bergaya skuter Eropa yang sekarang lagi tren. Terus fitur-fitur juga advance, terus mesin juga hybrid, jadi mungkin akan jadi tren kedepannya juga mesin di kelas entry 125cc lah, mungkin akan hybrid kedepannya. Mungkin Scoopy ya, tentunya balik ke selera lagi, terus ke merek juga balik ke selera pokoknya Om. Ya, terima kasih. Oke, okay, thank you. Sama-sama. Yeah.
Oke, ini mungkin yang kawan-kawan tunggu ya, dari harga pricing ya. Yamaha Fazio untuk di Denpasar Bali itu dihargai 21.750.000 untuk versi yang neo, yang biasa itu yang warna-warni itu ya. Tapi khusus yang bagi yang warna silver, persis silver itu harganya 22.050.000. Cuman terpaut 300.000 ya. Jadi kawan-kawan kalau oke, langsung aja meluncur ke dealer Yamaha terdekat. Oke. Okay? Klan terus. Oke, okay, terima kasih sudah menonton di Dekal 8000. Nanti kita ketemu lagi di video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye bye.